biasa memberikan nikmat sehat panjang umur. Apapun yang beliau rencanakan, cita-citakan dan programkan semoga diwujudkan dengan nyata oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga apapun yang dikeluarkan lewat pondok pesantren Al-Baghdadi dari mulai air mineral Al-Baghdadi oil, juga obat 1000 doa semoga ditambah-tambah mustajab oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, guru dan orang tua kita bersama yang kita ta'zimi, yang kita cintai. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita, Al-Maksud Abah Kyai Haji Dr. Andes Hadi Nur Khalid. Beserta Umi dan seluruh keluarga besar pondok pesantren Barokatul Qodiri dikelari, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram, para alimul ulama, para imam-imam manaqib, para habaib, para asatidz, ibu ustazah, para imam masjid, imam musola, imam torikohan, imam zikiran, imam marhabaan, imam solawatan, imam ratiban, seluruh para alimin ulama baik yang berasal di tempat ini maupun yang dari luar, semoga semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus sahibul bait pangresana Kang Haji Acil beserta emang Acil namanya ya. Oh iya. Hafid apa aja? Kita pakai naon? Oh, biasa. Oke, kirimkan ke Abah ya. Bapak Ardiansah, kalau saya mengenalnya beliau dengan sebutan Pak Haji Acil. Tapi apapun nama beliau, Allah Maha tahu. Betul? Apapun yang direncanakan oleh beliau semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajatannya semoga dibarokahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulur jamaah para muhibbin rahimakumullah. Upami telepat waktos parantos nunjukkan 10:30 kirang langkung waktu Indonesia bagian Kampung Baru. Oh. Kumargi saat itu saya tidak akan berpanjang kalam dalam rangka pengajian ini karena nanti kita pun akan sama-sama menyaksikan, mengikuti apa yang disampaikan oleh guru dan orang tua kita bersama Abah Kyai Haji Dr. Andes Hadi Nur Khalid. Berbicara tentang perkawinan, maka pertanyaan nana saha anu pertama ngalaksanakeun perkawinan. Upami ningal sejarah, kapungkur di sawarga Manila, Allah menciptakan sesosok manusia anu mana eta manusia teh anu janten cikal bakal ayana urang. Hiji ayat Allah ngeningakeun inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan menjadikan seorang pemimpin di muka dunia di mana pemimpin ini adalah dari golongan manusia dan yang kita kenal dengan sebutan Nabiullah Adam alaihi salam. Dengan berbagai kontradiksi pada waktu itu, karena malaikat pun mengajukan satu usulan kepada Allah, qalu ataja'alu fiha mayyufsidu fiha wa yasfikud dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ngerti henteu? Hayang ngerti abang teh? Lanjut. Lanjut. Saya tidak akan membahas tentang kontradiksi penciptaan Nabi Adam, tetapi ketika Nabiullah Adam alaihi salam ditempatkan di surga anu sakarangeuna cenah, dampan cangkat itu, tapi Nabi Adam peuting teu daek sare, beurang teu daek dahar, temannya sare wae. Nabi Adam peuting teu daek sare, beurang teu daek sare.
ngalamun eta Nabi Adam ditanya ku Allah, Adam mane dicicingkeun di surga sagala aya, tapi katingalina mane aya nu dipikiran ceuk Nabi Adam, ya Allah bersyukur abdi ditempatkeun di sawarga nu sagala aya, hayang naon wae tinggal kretek langsung datang, tapi satu anu karaos ku abdi, abdi merasa kesepian di surga sorangan. Maka dinten Jumat ba'da asar Nabi Allah Adam ditidurkan oleh Allah dina pangimpianana papanggi jeung hiji bidadari anu geulisna kawanti-wanti endahna kabina bina ceuk paribahasa sebutna mah halisna ngajeler paeh apan halis ayeuna mah kadang ngajelerna hirup isuk-isuk ngajelerna ka luhur ka kesangan sore jadi ka handap eta halis teh di ditu eueuh di dieu mah apan era mah keur ngara jitu marake meureun anu halis apan subuh dulur papanggi jeung hiji bidadari anu geulis ka wanti-wanti endah ka bina-bina pipi ngadaun seureuh bakal ku lemesna lain ngadaun eurih ari eurih mah pan kusrak ieu mah pipi ngadaun seureuh lawan lemes lamun cenah aya mah glowing kadona endog sapoto da endog hiji mah bea ku MC Allah dulur ketika saat eta Allah ngambil tulang rusuk Nabi Adam anu sebelah kiri diciptakan ku Allah sesosok manusia perempuan anu mana eta manusia di kemudian hari kurang dikenal Siti Hawa. Jadi asalna awewe teh tina tulang anu bengkok, matak awewe mah rada umanya sensitif perasaanana, disentak terlalu disentak pundung, diantep kadang ngalung ya, lain awewe di dieu. Oh, cicing heula. Apa ni makar sejarah? Tina tulang anu bengkok hese. Maka lamun aya lalaki ngudag-ngudag awewe berarti eta teh rek nyokot tulang. Ah cenah diurang mah awewe nyeta ngudag-ngudag rek nganterkeun tulang. Dulur, setelah diciptakan Nabi Allah Adam dibangunkan ku Allah, begitu bangun dari tidur melihat di samping sebelah kiri sudah ada perempuan yang dilihat dalam sebuah impian tadi. Lalaki mana anu teu kabita ku awewe geulis. Lamun eta lalakina masih normal. Kecuali nu geus teu normal. Sama Nabi Adam ketika melihat Siti Hawa kodong ka. Erek di begitu lah. Maka saur Allah wahai Adam, tong waka ngalakukeun naon-naon anjeun kudu diijab jeung kabulan. Dengan sebuah mahar membaca solawat kepada Nabi akhir zaman sapalikaul ngudengakeun salawatna 100 wangsulan dalam satu napas. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sanapas 100 wangsulan anu dipimpin lamun cara aya mah diamilan ku malak Jibril. Karena rukun nikah aya 5, nu kahiji panganten lalaki, nu kadua panganten awewe, nu katilu ayana saksi 2 syahidan, nu kaopat ayana bapak wali, nu kalima ayana ijab dan kabul. Ijab adalah pemasrahan dari seorang wali, angkah tuka wa zawwajtuka binti al-musammati bi ijih umpama. Coba kita mbak contoh bi mahri bla 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 bla
Maka dijawab pula laki qabil tu nikahaha bi mahril madhkur halan. Eta mah versi bahasa Arab. Lamun ceuk urang kampung Barumah jang epul kaula nikahkeun anjeun ka anak tegas kaula anu ngaranna Nyi Icih. Kanggo anjeun suka sami suka kalayan nganggo mas kawin ku emas 100 gram dianjuk. Umpama atawa sabaraha wae nu penting mah ari mas kawin mah rek sabaraha wae ge nu penting pamajikan rito. Betul. Rek di mas kawinan ku beusi umpama kalayan nganggo mas kawin ku beusi. Daek ibu di mas kawinan ku beusi. Daek ari 5 ton mah beusina. Daripada emas 2 gram mending beusi 5 ton. Nah lanjut cerita jawab bu Epul. Narima kaula atau nampi kaula, tarima kaula kumawa yang penting bahasa kobul. Nikah kaneng Ici putri bapak, kanggo abdi suka sami suka kalayan nganggo mas kawin kumas 100 gram kontan umpama. Sah sah halal halal tosak itu. Pernikahan mah hanya salah kadar 5 menit ge jadi. Betul. Betul. Maka cerita nu tadi Nabi Adam pun sama. Cuman Nabi Adam ketika 700 wangsulan tos keluar napas. Tidinya Nabi Adam diri galong ngeun watu los yeuh ngadepan hawa teh. Cek Allah Adam bisa tenang 700 na kontan nu 300 na dianjuk. Jadi nganyuk mas kawin teh geus aya ti baheulana. Menang dianjuk, menang. Nu penting dibayar. Cuman kade ketika seorang laki-laki mas kawinnya dihutang dalam hatinya diniati tidak akan pernah dibayar, maka itu dalam sebuah kaul ulama dalam kitab Al-Bajuriyu syarah daripada Fathul Qorib didinya diudingakeun hukumna campur gaul suami istri adalah haram zina. Kenapa? Karena dari awal umpama dianjuk diniatan sudah tidak akan dibayar dan mas kawinnya sampai irahe moal daeke lunas, kecuali si istri nate ikror. Seorang wae ikror, bang hayang kacai bahulah makan kacai nate ka kalamping, jarang aya mah di tiap rumah ada WC, betul. Jam 2 malam istri pingin ke air, minta anter, pinter lalakina, mangga dianter asal mas kawin lunas. Nah, ikrar seorang perempuan melunaskan sah sah. Lanjut Nabi Adam ditikahkan, maka disitulah pertama kali adanya sebuah pernikahan secara sejarah. Nah, lalu pernikahan, hukum pernikahan ieu diteruskan ku baginda Nabi sehingga Nabi ngaluarkan sebuah hadis an-nikahu sunnati faman lam ya'mal bi sunnati palaisa minni. Nikah adalah sunnah kaula, cek Kanjeng Nabi. Saha jelema na nu geus nganiatan moal nikah saumur hirup maka palaisa minni, eta jelema teh lain golongan umat kaula. Na'udzubillahi min dzalik. Maka dulur sebuah pernikahan dalam jangka 5 menit beres, cuman permasalahannya setelah pernikahan akan banyak permasalahan anu kurang ditemui. Betul. Kenapa? Karena lamun ningal huruf nikah nun kaf alif ha, nun pertama maedakeun kana makna nikmatul ijtima, nikmatna kumpul. Setelah pernikahan akan ada sebuah kenikmatan, kebahagiaan yang dicapai oleh kedua belah pihak, salaki jeung pama. Jikan cuman setelah akad nikah eta mulai aya kewajiban, mata kalau bahasa orang Sunda mah lalaki ngaranna teh minantu, mimiti nampak tugas. Sebelum pernikahan tugasna ayeuna
istri atrabi awewe teh berada di bawah naungan kedua orang tuana, setelah nikah tugas dipindahkan kanu janten suamina. Maka dina tatanan aturan pemerintah Departemen Agama anu dituangkeun di KUA dengan bahasa KHI Konspirasi Hukum Islam, MTCR nikah talak rujuk cerai, ada sebuah aturan dina surat nikah anu akhir biasana disebut sigot taklik. Sigot taklik teh sok diawali bismillahirrahmanirrahim wa aufu bil ahdi fa innal ahda kana mas'ula. Cumponan ku anjeun, janji anjeun ketika pernikahan sesungguhna janji bakal dipertanyakan di kemudian hari. Sabah dana akad nikah abdi epul, berjanji dengan sesungguh hati bade ngalaksanakeun kewajiban abdi sebagai seorang suami kanu janten istri secara muasyarah bil ma'ruf menurut syariat ajaran agama Islam. Salajengna abdi janji moal ngalanggar opat hal nu dihandap ieu. Kahiji di mana-mana abdi ngantunkeun baju abdi 2 tahun lamina. Kadua di mana-mana abdi teu maparindakna wajib kanu janten bojo 3 sasih lamina. Katilu di mana-mana abdi nyiksa badan jasmani bojo abdi. Nuka opat di mana-mana abdi ngantep teu mirosia kanu bajanten bojo salami genep sasih lamina. Maka salajengna pun bojo ngaraos teu suka teu rido bari ngadukeun perkarana ka pengadilan agama, bari pengaduanna ditarima, maka salajengna jatohlah talak abdi hiji kanu janten bojo. Salajengna pun bojo mayar iwad atrabi pengganti kanggo abdi ku artos 100.000 rupiah. Maka abdi ngawasahkeun ka pengadilan agama tersebut untuk mempergunakan eta artos secara baik dan benar sebagaimana mestinya. Kampung Baru tanggal 26 Maret 2021 tertanda suami epul. Katalar kata. Moana oenge. Geus salah. Nah, kunaon si adas, kenapa ada sigot taklik? Karena menjaga ketika di kemudian hari ada suatu permasalahan sehingga si perempuan dinaungi oleh sebuah hukum. Berarti di dieu geus kebayang kurang. Nu ngaranna pernikahan nikmat tama sakeudeung saminggu dua minggu sabulan bareng. Anu ikut bareng semoga lancar usahana, amin. Sehat badana, kabalayar hutangna. Amin. Jomblo ngikutan semoga cepat laku. Amin. Ya Allah. Loba jomblo. Lama tak laku-laku bahwa jomblo. Ya Allah. Jadi lain peletan untuk metu banget sia jika mutu. Yes. Dulur jamaah, nikmatna pernikahan saminggu dua minggu sabulan dua bulan. Ketika nikah mendapat kebahagiaan da ari molor wae mah kadang mitohage sarua we uring-uringan. Bener apa henteu? Mimiti nangona sagala disiapkeun ujang. Mam heula. Nyai salaki maneh bisi eraeun tuh bawa ke kamar kadaharan bak kakok di bawah bak kekok na di bawah. Kue beke di barawa di kamar usia teh. Dihanapkeun risbang teh biasa itu teh. Kusabab si mitoha nyaah kaminan tuh. Dan mitoha teh mimiti tugas habis teh. Matak dulur saminggu dua minggu sabulan dua bulan bak bagaikan raja. Maka kan bahasa nage aduh senangnya pengantin baru duduk bersanding bersenda gurau bagaikan raja. Gitu. Bagaikan raja segala disiapkan. Tapi sabulan dua bulan komo lamun sare we pagawean mulai mitoha kadang-kadang teuring-uringan mukakeun nutupkeun pantawi geus beda.
biasa nak kade tong tarik ting kadi nate nulutik si aa kesare. Tapi lamun geus kesel nutupkeun panto kadang-kadang make tenaga. Diprotes ku budakna mah meuli tarik ting lah bae meh kade ngeun samikir sabisia. Nah, sabab kap dinalakan nikah teh karbon min kurobit dunya. Hiji ka bingung, hiji ka susah. Tina pirang-pirang ka susah jeung ka bingung dunya. Yang tadinya laki-laki memikirkan hanya hidup dan kehidupan sendiri, betul? Masak-masak, nyuci baju, terus tidur. Tapi setelah pernikahan betul kebahagiaan kenikmatan diraih, tapi pertama biasana mikirkeun dahar keur sorangan geus boga pamajikan mah mikirkeun bagaimana ngabiayaan pamajikan, betul. Hayo. Sabab tugas lalaki mah cekolot mah hiji pamajikan teh imahan ku imah anu pageuh. Rek ngontrak, rek bikin sendiri, ngikut ka mertua heula, silakan. Yang penting istri jangan ditaro di kandang tebo. Ini sebuah dasar hukumna. Jadi ulah lantas setelah nikah pingin bangun rumah yang mewah, tidak. Karena ngaranna ge rumah tangga. Rumah tangga, rumah itu tidak semua memiliki tangga, betul. Tapi kenapa dinamakan rumah tangga? Karena tangga adalah simbol naik dan turun, berarti kahirupan mah kadang naik, kadang di atas, kadang punya duit, kadang tidak punya, kadang punya pekerjaan, kadang tidak punya. Tapi yakini, rezeki dari Allah tidak diukur seberapa besar kekuatan hartamu, seberapa banyak hartamu, seberapa tinggi pangkat dan jabatanmu, tapi pertolongan Allah bakal dibikin seberapa dekat kamu dengan Allah. Sabab baginda Nabi menyampaikan sebuah isyarat, manakaha wa ankaha lillah, barang siapa yang nikah wa ankaha dan menikahkan, dasarnya adalah lillah, bukan karena mencari pangkat jabatan. Apalagi zaman dulu kadang santri itu dipandang sebelah mata. Arsia rek kawin ka santri hayang diparaban kulhu. Ditanya pertama kan pekerjaan. Betul apa enggak? Ulasok mandi di kali, bisinga luruku batu. Urasok kawin ka santri, bisi di paraban. Oh, bahulah gitu deh. Pengalaman aing pandang sebelah mata. Tapi balikkeun ku santri nu pinter mah, meningge mandi di kali, ngamenga luruku batu. Meningge kawin ka santri, mun modar dipangmacakeun. Dulur, manakah wa ankah, barang siapa nikah dan menikahkan dasarnya lillah. Artinya merasa bahwa semua adalah takdir dari Gusti. Ini mutiara yang paling berharga lewat guru dan orang tua kita bersama Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau mengartikan sebuah kata lillah bukan hanya berbuat tanpa pamrih. Karena mohon maaf, lamun ditanya sakabehna jelema berbuat pasti aya kahayang. Betul. Nu dagang hayang untung anu tani. Untung, betul. Sakabehna punya keinginan, punya cita-cita. Tetapi kalau dasarnya lillah, merasa bahwa lillah, apa sih lillah? Karena Gusti Allah. Urang ditakdirkeun kawin jeung saha wae geus yakin, oh ieu teh karena takdir Gusti. Salaki urang hideung penek, umpama teu ada hitam-hitam kereta api, walaupun hitam banyak yang menanti cenah. Ya Allah.
Dulur, kenapa? Karena sifat manusia suka membandingkan antara masa sekarang dengan masa lalu. Apalah yang begitu? Gus berpuluh tahun bahkan jelma nak itu semua dar kadang diinget-inget kena. Berapa nih? Ayo, kurang mah kawin dengan kanu kio. Giliran ayah nama buka pasangan dekio, dah bawa lama meni bager dulur. Kadang itu jadi ucapan ke anak ketika kesel ke salaki, jadi pelampiasan. Nah, tak berapa bersia aja susah kio. Bawa lama aing loba ngalamar gaing deh. Timit di jenderal kopral buka salaki koplok. Kadang sifat manusia suka membandingkan antara yang sekarang dengan masa lalu, betul? Maka masa lalu adalah masa lalumu. Jangan pernah kau pikirkan, apalagi kau bicarakan masa lalumu, apalagi depan pasangan. Sakit hati ya tak? Benar bangga? Benar bangga? Padahal orang tuh merasa salah. Nah, maka dulur jamaah rahimakumullah, jika lillah merasa karena Gusti Allah, maka apapun yang terjadi akan kita kembalikan. Salagi boga usaha karena Allah mere usaha. Kan kadang orang mabager ka salaki kumaha buatan jiga angkot. Pinu wae mabur. Kang bade tuang heula bade tunggang heula. Hoyong eueut kopi. Hoyong cucu. Hoyong teh manis atawa teh tawar teh pahit cek salah kina ah teh manis wenu ayah jangan itu. Alhamdulillah. Pada tiap pohon teh mercai tadi itu tadi ayah. Lanjut. Lanjut. Kadang orang pager kasar lagi kumaha salaki terbuka duit. Ya Allah kerobat duit makang pada ibad kuci hanet kuci tiis atau kuci ngagola. Giliran itu buka duit, mandi, pada itu mandi ke sorangan tuh kawalungan jebur ke sorangan. Nyau kerkakuk sinetron. Nah, kalau kita merasa karena Allah, maka kita bersyukur kepada Allah, mengikuti lampah, fatwa, guru dan orang tua kita bersama. Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Beliau selalu memfatwakan tanda kita bahwa apapun yang terjadi sudah berada dalam tatanan takdir Gusti Allah Subhanahu. Yang penting kita berusaha saling harga menghargai. Maka lalaki mah tugasna imahan anu page bajuan anu weuteuh paraban tebikeun kasebeh peutingan tebikeun kareung. Allah anta ta'imaha idza ta'amta bahasa hadis ini cuman ya gayana penceramah we mah rada model wa taqsuha idza kasaita kan gitu wala tuqbi wala tadribil wajha imahan pamajikan maneh ku imah anu pageuh rek ngontrak rek imah sorangan rek di imah mertua nyempil di mana itu ada gitu. Menang pek nu penting pamajikan urang terlindungi tina panas jeung tirisna terik matahari. Nah, tugas awewe mah sabenerna pang alus-alusna awewe hiji idza nadzarta ilaiha asarotka. Di mana-mana lalaki salaki memandang urang nador tak ningali ka urang asarota mata pibungaheun salaki senyum simpul salaki rek balik usaha dangdan anu bener ulah bade marek sare jeung salaki Gusti ya Allah baju oge geus bau lalai heeh ayo kadang aya nu kitu eta tidak pernah memperhatikan baju eta tali kutang ge Gusti kancing na nu hiji beureum nu hiji hejo lohong make kancing cenah ieu geus make peniti ya Allah jam 2 peuting salaki ngamoa wadah aya naon mang popot aing kana paniti goblok apan kitu sok rek sare batur mah pake lotion pake hand body biar wangi mah pake autan atuh salaki teh pahit
Umruwamruwi. Ya itu ayah pipi mantung di awut tanah tuh. Yang bu. Nah, kita mah curhatan. Curhat dong. Dulur, awewe lu alus teh hoerun disate jahita ida nadurta ilaiha asarotka. Yuk, saya tidak akan lama. Jika suami memandangmu, maka kamu tuh akan selalu memberikan kebahagiaan kepada suamimu. Tong buat baut ketas ketus bunuh juga kecuali nunggu juga nyung jebi di bahagian lain. Nunggu semua nyung jebi kan bahaya namanya kudu di nunggu. Hiji lalaki anu ngabogaan pamajikan alus teh di mana pamajikanna ditingali ku salakina matak bibungahan. Nu kadua wa'in amartaha atau akka di mana-mana diparentah ku salaki awewe selalu taat. Maha pang meulikeun rokok. Ini meulik rokok. Apa nama rokok-rokok. Serangan ka ditu. Kadang aya nu kitu kadang. Betul. Da sabenerna dulur, awewe mah lamun saurup Kang jeung Nabi dina kitab uku dulu jen ida sholat waktaha wasomat syahroha dimana awewe daik ibadah sholat lima waktu puasa dina bulan Ramadan to'at kasalaki daholatil jannah min ayyiba bin syahat eta awe ditawarkan ku Allah pek asup ka surga dilawang pintu anu mana wae bebas nasarana diwedak anu camak plak urus budak daek ngadangkap. Astaga. Sakitu. Tugasna pamajikan. Taat kudu dijalankeun. Tapi pan kadang memang urang menya eta da geus sifat manusiawi kembali deui sakabehna manusia punya watak masing. Punya watak masing. Dabu, ya. Masalah rumah tangga sakabehna kawajiban lalaki. Nyari duit kawajiban lalaki, ngurus budak kawajiban lalaki, nyusuhan kawajiban lalaki, ngumah wadah kawajiban lalaki, masak ge kawajiban lalaki. Tidak ada keterangan anu nguningakeun bahwa awewe teh kudu nyusuhan. Teu aya. Toat teh tah salaki. Salaki ditah nyusuh, wajib nyusuh. Salaki ditah masak wajib. Apan wajib taat ka salaki. Nah, tapi dina urusan eta nu penting saling memahami satu sama lain, urang sadayana bakal dibere barokah ku Allah Subhanahu wa taala. Ieu disebut